Hukum Rimba karya M. Husain Umar. Semalam telah terjadi lagi tawuran antara warga kampung dan kampung. Hati, kepala, dan mulut sudah sama-sama mendidih dan terbakar. Parang, pedang, tombak-tombak, dan senapan rakitan telah ditegakkan orang-orang di sepanjang jalan. 10 orang semalam sudah digotong ke pekuburan. Pengadilan di negeri ini nampaknya telah pindah ke jalan-jalan. Tanpa toga, tanpa palu, dan tanpa kitab undang-undang. Orang-orang yang belum jelas permasalahannya atau orang-orang yang tertangkap tangan langsung dijatuhi hukuman, dirajam, dibantai, dan dipanggang beramai-ramai tanpa pembuktian, kesaksian, dan pembelaan. Tidak ada yang melarai, juga tidak ada aparat-aparat. Orang-orang hanya melihat. O Dewi Justitia, di manakah hukum yang sebenarnya sedang sembunyi? Setiap orang telah jadi hakim sendiri.